arcoiris, orisea lindo, también, orisea linda, let's cooking. So kita punya lunch kita pada hari ini, kita punya makan tengah hari kita pada hari ini. Ada chicken mayo salad ataupun sandwich dengan chicken chicken mayo salad ni bentuk dia. Ya, yeah, look like this. Alright. Kita makan sandwich je. Dan nanti kita tambahkan sos dalam ni. Dia punya chicken ayam dia nampak ni. Ayam dia, chicken. Okay, dan kita ada buah-buahan. Kita ada dessert macam saya suka, Kellogg apa ni, Nutri-Grain strawberry, buah pisang, kita ada buah-buahan dan wine, very simple. Okay, so now mari kita makbangkan dia, mari kita makankan dia. Okay, alright. Hi y'all, so apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Berjumpa lagi dekat channel saya di Portu Jawa Channel. So hari ni kita ada sandwich, kita makan sandwich je. Yeah. So kita kena siapkan, saya nak letakkan ketchup ataupun apa, sos tomato, sos tomato sikit kita masukkan. Sebab kadang-kadang kalau kita letak sos tomato ni dia agak masam, eh. Sebab tu ramai orang tak suka sos tomato, tapi saya suka. Sometimes saya suka, sometimes saya tak suka, yeah. Depend on dia punya hari-hari dia lah, eh. Hari-hari dia, okay. So hari ni saya nak letakkan ketchup ataupun sos tomato, okay. Kita wrapkan dia dan kita masukkan balik dekat plastik dia untuk kita cekik supaya dia tidak terburan. Understood? Okay, so hari ni kita akan makankan dia. Tapi sebelum tu kita kena berdoa dulu sebelum kita makan. Okay, so kita minum kejap. Okay, so now we pray. Okay, we grace before we eat. Okay. In the name of Jesus Christ, amin. Okay, so kita makan kita punya chicken, chicken sandwich hari ni. Kita akan makankan dia, okay. Sampai orang dekat UK ni tengah hari makan macam ni je. Macam mana tau, badan dia tak solid molid cantik kan, tak gemuk-gemuk kan. Kita kat Malaysia pagi makan nasi lemak, tengah hari makan nasi belauk, malam tu makan nasi. Yang banyak diabetes ni, kencing manis kan. Usap. Kenapa orang putih maksudnya menjaga dia punya diet lah. Ni makanan ni dalam ni dah seimbang. Makanan yang penuh dengan zat. Ada buah-buahan. Ada wine. Wine ni bagus, eh. Walaupun sedikit yang minum bagus. Jangan overdose. Sikit. Satu hari, katalah waktu lunch segini, waktu dinner segini. Okay. Untuk melancarkan peredaran kita punya darah kita yang bagus untuk kita punya darah kita. Okay. Dah hampir tengah. Kita dah terasa dia punya daging ayam, ya. Makan sedap. Ya. Jadi, kena jagalah pemakanan. Sebab tu dekat sini, diorang menjaga diet, kita punya diet kita. Saya pun sekarang ni dah semakin cuba untuk tak makan dengan sup. Dah kurang lah. Dah semakin pandai untuk makan kering macam ni tanpa ada sup. Kalau sebelum ni, mesti kena ada sup, eh. Asam pedas ke, tom yum ke, apa ke. Mesti nak hirup, nak hirup, eh. Tapi kita semakin lama semakin okey, ya? Dah boleh ikut, ya?
dah boleh ikut cara orang sini makan tanpa ada sup-sup. Tanpa berkuah-kuah. Ha? Lesak. Malam mami. Nampak tak mata saya warna biru ke situ? Saya pakai warna mata warna biru tau. Filter. Mata warna biru. Okey tak kalau mata saya warna biru? Okey tak? Saya nak pakai contact lens lah. Pakai contact lens, lepas tu colorkan rambut warna warna brown kan. Nak jadi bangsa lain pula ya. Tak payahlah. Ya. Macam ni je okey ya. Macam ni je okey. Maka contact lens macam kita nak ikut dia kan. Kita tak payah ikut dia pun. Berlambat bersusun lagi ya. Ha, dia nak kat kita kan. Yang penting jadi diri sendiri okey. So, sekali nak melarang boleh. Tak ada masalah pun. Ha? So hari ni saya nak cakap. Saya tengok dekat dalam TikTok ada kes penderaan kanak-kanak. Kita makan apple. Ha? Penderaan kanak-kanak. Ya, kalau dekat United Kingdom, ibu bapa pun tak boleh pukul anaknya. Yang memukul anak sampai terjerit-jerit sampai mengganggu ketenteraman tempat, itu menjadi satu kesalahan eh. Tapi kalau di Malaysia, memukul anak tu perkara biasa. Zaman kita muda-muda dulu, mak bapak kita, saya pernah kena sebat dengan pelepah kelapa tu. Dia buang dia punya apa? Pelepah kelapa tu dibuang dengan dia punya lidi dia tu kan. Dia punya daun dia tu dibuang sampai ujung kelapa sawit tu. Splash. Macam tu. Ya? Ha, jadi tak boleh memukul anak di United Kingdom, di negara barat tak boleh. Kalau you nak mendidik, dia ada cara, dia ada kriteria-kriteria macam mana cara untuk jika anak tak dengar kata, jika anak tak boleh nak dikawal, dia ada cara-cara dia kat situ. Ya? Ya, anak bukanlah hak milik mutlak kepada you seorang. Kalau you nak jadi warga negara di United Kingdom ataupun di negara Jerman ke, di negara mana-mana negara Eropah lah. Anak adalah hak milik kerajaan. Ya? Sebab kerajaan, you pun ada dapat dana daripada kerajaan. Kerajaan ada bagi bantuan kepada setiap anak yang dilahirkan. Jadi, you kecuali for the gay people lah. For the gay people nak ada anak ataupun lesbian, LGBTIQ, dia kena ada duit banyak. Ya, kena ada duit banyak untuk dia dapatkan surrogacy ataupun bayi tabung ataupun IVF atau menggunakan duit dia sendirilah. Tapi selepas anak tu dilahirkan, dia akan mendapat bantuan daripada kerajaan juga. Kerajaan akan bagi bantuan duit dia, allowance dia, duit sekolah dia. Jadi you tak boleh buat sesuka hati walaupun itu adalah anak you. Jadi bentuknya macam hipokrit lah. Kalau anak you suka hati, I nak tentukan dia nak kahwin dengan siapa. Dia kena jadi macam, dia tak boleh jadi LGBT aku. Dia kena ikut macam ni. Kalau tak dengar, aku pukul kau, aku sesah kau. Aku sipak, aku terajang kau. Kata, ya? Dia dengar negara suka tak boleh. Cannot. Ha? Kalau kamu buat macam tu, anak saya, kanak-kanak yang didera, ingat ni. Eh? Sampaikan kepada adik-adik, kanak-kanak yang di bawah umur, yang didera, yang dipukul oleh ibu bapa mereka dan dia tak bahagia, dia boleh buat laporan kepada pihak berkuasa. Dan pihak berkuasa akan ambil anak dia daripada ibu bapa dia. Ha. Jadi ibu bapa dia tak boleh kata, aku yang melahirkan dia, aku yang beranakkan, ini anak aku. Yes. Menjadi anak dan you adalah ibu bapa. Tanggungjawab ibu bapa bukan untuk beranak je. Tanggungjawab ibu bukan untuk beranak je, tapi bagi cekik, bagi pendidikan, bagi keselamatan, bagi pelindungan. Itu adalah tanggungjawab ibu bapa yang sebenarnya. Kalau kamu tak mampu untuk menjalankan tanggungjawab seperti itu, orang lain akan ambil. Kerajaan akan ambil dan orang lain akan ambil anak you, dia akan jaga anak you, dia akan didik anak you, dia akan asuh anak you. Understood? Sebab dekat negara UK ni,
Orang nak mengandung yang ibu saragesi, saragesi tu mengandung percuma. Ha? Dia tak boleh kata, nak mengandung, you kena bayar kuih. Ha? Ha? Di United Kingdom je, kalau kita nak ambil wanita-wanita untuk saragesi atau mengandungkan anak kita, walaupun dia bukan baka dia, tapi kita tumpang jadi bayi, apa ni, bayi tumpang ataupun ibu tumpang, itu kena bayar. Tapi kalau di United Kingdom, tidak boleh ada sebarang bayaran untuk ibu yang melahirkan anak. Ya, kecuali kos-kos yang melibatkan doktor, expensive macam yang untuk apa, keperluan-keperluan dia lah kita kena sediakan. Tapi untuk bayar untuk dia mengandung, tak boleh. Faham? Jadi jangan you perasan kau duduk kat negara goblok, agama goblok kau. Ibu yang melahirkan anak, ah, ibu ada hak. Kena tanggung ibu, kena bagi ibu cekik, kena ibu duduk kat rumah goyang-goyang pepek, goyang-goyang nok-nok-nok-nok. Ya, anak bukanlah hak milik mutlak kepada you seorang. Kalau you nak jadi warga negara di United Kingdom ataupun di negara Jerman ke, di negara mana-mana negara Eropah lah, anak adalah hak milik kerajaan. Ya, sebab kerajaan, you pun ada dapat dana daripada kerajaan. Kerajaan ada bagi bantuan kepada setiap anak yang dilahirkan. Jadi, you kecuali for the gay people lah. For the gay people nak ada anak ataupun lesbian, LGBT, aku, dia kena ada duit banyak. Ya, kena ada duit banyak untuk dia apa ni, dapatkan surrogacy ataupun apa ni, bayi tabung ataupun IVF atau menggunakan duit dia sendirilah. Tapi selepas anak tu dilahirkan, dia akan mendapat bantuan daripada kerajaan juga. Kerajaan akan bagi bantuan duit dia, allowance dia, duit sekolah dia. Jadi dia tak boleh buat sesuka hati walaupun itu adalah anak you. Jadi bentuknya macam hipokrit lah. Kalau anak you suka hati, I nak tentukan dia nak kahwin dengan siapa, dia kena jadi macam, dia tak boleh jadi LGBT aku, dia kena ikut macam ni. Kalau tak dengar, aku pukul kau, aku sesah kau, aku sipak, aku terajang kau, kata dia. Gue sengaja negara suka tak boleh. Cannot. Ha? Kalau kamu buat macam tu, anak saya, kanak-kanak yang didera, ingat ni. Sampaikan kepada adik-adik, kanak-kanak yang di bawah umur, yang didera, yang dipukul oleh ibu bapa mereka dan dia tak bahagia, dia boleh buat laporan kepada pihak berkuasa. Dan pihak berkuasa akan ambil anak dia daripada ibu bapa dia. Faham? Jadi ibu bapa dia tak boleh kata, aku yang melahirkan dia, aku yang beranakkan, ini anak aku. Yes. Menjadi anak dan you adalah ibu bapa, tanggungjawab ibu bapa bukan untuk beranak je. Tanggungjawab ibu bukan untuk beranak je, tapi bagi cekik, bagi pendidikan, bagi keselamatan, bagi perlindungan. Itu adalah tanggungjawab ibu bapa yang sebenarnya. Kalau kamu tak mampu untuk menjalankan tanggungjawab seperti itu, orang lain akan ambil. Kerajaan akan ambil dan orang lain akan ambil anak you, dia akan jaga anak you, dia akan didik anak you, dia akan asuh anak you. Understood? Sebab dekat negara UK ni, orang nak mengandung yang ibu saragesi, saragesi tu mengandung percuma. Ha? Dia tak boleh kata, nak mengandung you kena bayar kuih. Ha? Di United Kingdom je, kalau kita nak ambil wanita-wanita untuk saragesi atau mengandungkan anak kita, walaupun dia bukan baka dia, tapi kita tumpang jadi bayi, apa ni, bayi tumpang ataupun ibu tumpang, itu kena bayar. Tapi kalau di United Kingdom, tidak boleh ada sebarang bayaran untuk ibu yang melahirkan anak. Ya, kecuali kos-kos yang melibatkan doktor, expensive macam yang untuk apa, keperluan-keperluan dia lah kita kena sediakan. Tapi untuk bayar untuk dia mengandung, tak boleh. Faham? Jadi jangan you perasan kau duduk kat negara goblok, agama goblok kau. Ibu yang melahirkan anak, ah, ibu ada hak. Kena tanggung ibu, kena bagi ibu cekik, kena ibu duduk kat rumah goyang-goyang pepek, goyang-goyang nok-nok-nok-nok. Makanya menjadi ibu bapa tu kena besarkan anak dia, kena sekolahkan anak dia, kena tanggungjawab lah kepada anak dia. Sebab dia yang bawa anak tu lahir kat dunia, dia yang menyebabkan bayi tu ada kat dunia. Okay, dia kena bertanggungjawab. Ya, faham? Ada apa-apa nak komplain kat situ ke? Ada nak mengajar agama kita bodoh ke, negara kita bodoh ke? Ha?
You jangan bayangkan negara kita ni, United Kingdom ni macam negara nenek kau yang goblok tu eh. Ini negara first class. Ya, negara Eropah, Amerika, Australia, negara-negara kaya eh. Kaya, faham? Kaya dan handsome. Nak mengajar anak tu, kita mendidik manusia. Bukan mendidik binatang. Nak kena pukul, kena sesah. Ya, faham? Bukannya you tak boleh bawa. Kalau you ada anak, you nak pukul tak bersolat ke. Pukul lah anak tak ada. Agama tak pernah suruh pukul-pukul eh. Itu agama goblok ya mungkin. Ya? Pukul lah isteri awak ke kan. Itu so. Jadi, you kena didik dia sampai umur dia 18 tahun. Setelah 18 tahun, anak itu berhak untuk membuat keputusannya sendiri. Dia nak kahwin ke, dia nak berjubung ke, dia nak duduk dengan boyfriend dia ke, dia nak mengandung ke. Itu terserah kepada anak tu sendiri. Sebab dekat sini, dah ada banyak orang yang akan bantu dia, yang banyak orang yang akan boleh menerima. Katalah dia termengandung anak haram pada usia 18 tahun. Banyak tempat dia boleh pergi, banyak tempat dia boleh rehat, banyak tempat dia boleh survive untuk melahirkan anak tu, sama ada dia nak ambil anak tu, ataupun dia nak bela anak tu, ataupun dia nak bagi orang lain, terserah. It doesn't matter. Ya, itu hak wanita. Ya. Understood? Dan, kita kena ada anak, supaya anak kita sayang kita. Anak sayang atau tak sayang tu bergantung kepada diri anda sendiri. Kalau anak-anak you didik dengan tak betul, kau pukul, kau sebat. Macam aku ni kan. Kita ni, rakyat ni macam anak juga tau. Didiskriminasikan, dimasukkan je, dimasukkan lokap, dibogilkan. Tengok kau laki ke, kau perempuan, ada kunik ke tak ada kunik. Ya? Kau rasa dia lari ke tak lari? Mesti anak akan lari. Dia takkan tak nak balik lagi dah. Tak jumpa pun tak apa. Tak ada mak bapak pun tak apa. Tak ada negara pun tak apa. Ya? Yang penting dia bahagia. Dan pilihan dia adalah betul. Kita lari, melari macam air melarikan dia. Adakah pilihan air salah? Ada air diseksa ke tak makan? Ha? Dijual? What the thing? Salah keputusan air. Orang akan benci air. Berlambat lagi orang kat luar sana yang memerlukan kita, yang sayangkan kita, yang boleh bantu kita untuk hidup kat dunia. Itulah yang dibuat oleh kerajaan yang betul-betul educated thinking, yang bijak, yang pandai. Agama yang mendidik manusia untuk menjadi manusia. Bukan agama yang terawang-awang. Ha, agama pedofil, agama pedofil. Ha, agama gila mak janda kat situ. Ha, umur 20 tahun gila gila puk-puk mak janda kat situ kan. Yang dia tua pula tu. Dan mati kena racun kan. Okey kan. Ha? Kena racun dengan perempuan. Let's stop. Jadi, don't ever. Ha? Anak adalah anugerah yang terindah yang kita ada. Ya? Jadi didiklah anak, sayanglah anak sebagaimana Tuhan mengutuskan kepada kita. Ya? Let's stop. Kalau kamu rasa kamu tak boleh terima apa yang undang-undang di negara United Kingdom atau di negara Eropah, jangan pergi sini. You buat undang-undang dekat negara kau, pukul anak kau, sesah anak kau, kau torture anak kau, kau sepak terajang anak kau. Sebab kau fikir bahawa anak tu adalah milik kau. Darah daging kau. Bullshit. Anak adalah milik kepada kerajaan. Kalau kerajaan tak bagi kau beranak, maka kau tak boleh beranak, kau tak boleh kahwin kat situ. Dan mesti you akan ketanya kan. Sebab tu di negara-negara barat, diorang tak berapa minat untuk ada anak. Dia kahwin-kahwin lah. Sebab kahwin kita memerlukan pasangan hidup kita untuk berkahwin. Kalau ada rezeki, diorang memang saling sayang menyayangi dan bersedia untuk ada anak, maka dia boleh ada anak. Dia akan have a baby. Kerajaan pun akan bantu. Kerajaan akan sponsor anak tu sampai besar, sampai bila-bila. Ya, jadi anak akan bertanya. Habis, kalau tak ada anak, macam mana hari tua? Oh, di sini tidak. Di sini hari tua, bila you dah pencen umur 60 tahun ke atas, you dah boleh dapat pelarian. Ya, pelarian-pelarian dekat United Kingdom ni dilindungi tau. Ha? Kalau claim tu lulus, dia dapat duduk ke hotel macam I. Di hotel. Ya, itu orang yang tak ada kait mengait dengan warga negara dia tau. Ha? Dia nak jadi warga negara United Kingdom, nak diberi taraf sebagai permanent resident. Sebagai warga negara United Kingdom, dibantu, disokong, especially for the LGBTIQ,
Ya, terima kasih untuk LGBT aku sebab kita orang sekarang ni banyak yang tertindas, ya. Understood? Dibantu, ditolong. Ini kan pula bila hari you dah tua. Ya, sebagai warga negara di sini. You jangan risau, you jangan risau, you tak ada rumah, you merempat, you tak makan, ya, jangan risau. Ini negara kaya, negara kaya. Kalau dia tak ada duit, negara ni boleh bom negara kau. Yang penting aku dapat duit kat situ. Cik, begitu. I tak faham sangat, eh. Tapi di setiap apa yang kita buat tu, mengawal dunia ni, kita mesti kena ada keuntungan. Takkan kita melabur untuk satu benda yang rugi. Jadi bila kita dah melabur, kita kaya, semua untuk rakyat. Bukan kita kaya buat bangunan tinggi-tinggi melangit, pecah bangunan tertinggi di dunia, bangunan nombor satu tertinggi di dunia. Ha? Apa ni? Lala rakyat merempat. Tua-tua jadi bapuk-bapuk, ponan-ponan dekat Malaysia merempat rumah kakak. Ada kakak, ada suami, kakak ada anak, ada cucu, kau duduk dah macam anjing kurap kat situ, ya. Ha, dah macam kucing kurap ke semua menumpang orang. Sini tak ada. Kalau misalnya kau tak laku kahwin pun, tak ada siapa nak kat engkau, kau dah tua, nak bayar duit rumah tak mampu, nak makan pun susah. Dia orang akan bawa, kau boleh mohon untuk dapatkan rumah. Kerajaan akan bayar rumah, kerajaan akan bagi duit bulan-bulan. Walaupun tak besar tapi cukup untuk kau hidup. Tapi kalau seandainya kau sakit, kau macam kalau umur kau dah tua, warga tu dah sakit, tak ada, tak mampu nak jaga diri, melepek ke, kita perlukan bantuan, ada apa ni, caregiver, kan? Tu saya nak mohon, kalau tak dapat kerja, ingat saya nak cuba-cubalah, kan, untuk cari duit tepi, kan, duit sampingan. Kita jaga orang tua, jaga dia, kerajaan bagi duit, kan, kita jaga orang tua. Jaga orang-orang tua kan tak banyak kerena, mungkin dia sakit ke, nak perlukan apa. Kita jaga, kita dibayar, kerajaan bayar untuk caregiver tu. Ya, apa ni, satu jam berapa dibayar kepada caregiver, kepada mereka-mereka. Tapi kena jaga orang tua dengan betul-betul, jangan kau inaya kat dia. Dia pun hak kerajaan juga, hak kerajaan British. Siapa yang telah berada di dalam kerajaan British menjadi milik mutlak kepada kerajaan British. You tak boleh buat sesuka hati. LGBTIQ ke? Ha? Ataupun anak-anak yang baru lahir satu hari? Weh, weh. Ha. Kalau baru lahir satu hari, kalau dia memang taraf dia, mak bapak dia adalah warga negara United Kingdom, dilindungi. Itu adalah hak milik kepada kerajaan dan juga kepada ibu bapanya. Dia tak boleh buat sesuka hati manusia dekat negara ni. Kita agama Kristian akan menjadikan dunia seperti syurga, syurga seperti dunia. Sebab di dalam syurga tidak ada lagi urusan ibu, siapa ibu, siapa bapa, siapa pak menteri, siapa raja. Tapi raja, pak menteri tu kena ada lah kat dunia sebab kita nak membezakan untuk menguruskan urusan dunia. Tapi di dalam syurga besok dah tak ada raja ke, hamba ke, merdeka, dah tak ada. Jantina dah tak ada, tak penting. Jantina laki ke, jantina perempuan ke, it doesn't matter. Siapa anak, siapa bapa, it doesn't matter. Siapa you bangsa apa, you bangsa apa, dah tak, dah tadi. Bukan urusan lagi. Ya, faham? Ini di Malaysia, jadi pemimpin sibuk gila. Rasuah berjudi, bergang-bang dengan rasuah-rasuah kat situ, ya. Ha? Mengeksa. Masalahnya yang disiksa tu adalah keturunan dia sendiri. Yang cantik-cantik yang macam ni. Ha? Yang handsome, yang lawa, yang melik-melik. Macam Sajat. Hei. Yang cantik, yang lawa. Ha? Kau siksa, kau sesah dia. Kau nak masukkan dia dalam penjara. Kau nanya agama goblok kau tu nak ajar supaya dia berubah-berubah. Berubah kepala angguk kau. Nak pukul, nak sesah anak dia. Nak pukul, nak sepak terajang bini dia. Nak madukan. Itu semua adalah agenda ideologi manusia sesat. Lelaki-lelaki yang gila kuasa nak monopoli. You menjadi seorang lelaki yang goblok, agama yang goblok, yang pedofil, yang nak poligami kan perempuan. Perempuan tak boleh ceraikan suami dia, kena dengar, kena sepak, kena terajang. Kalau isteri nusyus, tak melawan kata suami, hendaklah dipukul 100 kali. Sayangnya nak pukul 100 kali, bukan 100 kali, maksudnya pakai, pakai kata dia pakai daun-daun yang kering tu. Ah, ya, daun-daun yang kering tu kumpul ikat 100 splek sekali, ya, gitu kata dia. Ngada-ngada, ya. Ha, ngada-ngada lelaki macam tu. Eh, eleh.
Orang yang goblok je yang boleh percaya agama goblok. Munafik. Kalau saya jadi Perdana Menteri Malaysia tu, saya kan dah duduk kat London kan, dah duduk kat Eropah, saya akan jadikan Malaysia seperti di United Kingdom. Yeah? This doesn't matter about agama. You boleh tukar agama whatever yang you suka. It doesn't matter you Melayu ke, you Cina ke, everything. Yang penting semua manusia dekat dalam negara tu merasa selamat, walak dan dilindungi dan tidak merempat. Yeah? Dan tanggungjawab kerajaan adalah untuk bagi makan kepada rakyat. Bukan rakyat tak ada duit, perambat masyarakat Rohingya mengamuk. Kan tak ada duit, satu hari nak bagi makan 3 kali sehari Indonesia. Rakyat dia nak makan satu hari sekali pun, jadi kerajaan tak mampu nak bagi makan. Ya? Rakyat miskin, negara miskin. Lepas tu belagak cerita pasal agama, Tuhan dia pun pampung. Mana Tuhannya, mana? Kalau ada Tuhan, takkan tak mampu nak bagi makan dekat rakyat, bagi makan kat umat? Ini jadi Tuhan, orang penat hari-hari tonggak-tonggak sembah kau, berzikir, buang duit pergi kat Mekah. Ha? Pergi kat negara Arab, kayakan Arab. So Arab tinggal duduk goyang kaki je kat situ, duit masuk. Tak tahu, tak boleh stop, duit tu tak boleh stop. Sebab selagi ada orang Islam, selagi tu dia dapat duit, dapat duit, dapat duit. Stop. Makanya, jadi manusia, jangan cemburu, jangan iri hati. Tengok tempat orang, nak jadi pemerintah, duduk dulu kat tempat orang. Belajar. Ini belajarnya dengan tikus mondok. Ha, goblok. Ha? Penyair-penyair pujangga pasal apa, pasal apa, pasal apa, goblok. Let's stop. Sebab saya bercakap, saya melihat ketika kita masih muda, ketika kita masih zaman remaja, saya pun sama juga, keluarga saya pukul saya, sepak terajang tu dah perkara biasa lah zaman-zaman kita muda dulu kan. Umur saya dah berapa? Zaman 80-an, zaman 70-an kita lahir. Ha? Datuk Siti Nurhaliza pun jual kuih. Kuih. Dekat negara United Kingdom, kanak-kanak tak boleh berniat, bukan anak-anak mencari duit untuk ibu bapa. Tetapi ibu bapa kena cari duit untuk anak. Ini dekat zaman kita kecil-kecil dulu, kita tak boleh, kita dah memaafkan, saya pun dah memaafkan ibu bapa saya. Saya tak pernah salahkan dia. Sebab itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang cannot like that. Ya? Yeah? Ha. Kuih. Ha, ada ibu bapa tahu beranak. Nak bagi makan anak, anak kena cari duit untuk dia. Wah, kalau gitu senang kan. Goyang kaki je lah kan. Itu syurga di bawah tapak kaki. Pok mak dia kat situ kan. Kan goblok kan. Kali syurga bolehnya beranak. Bagi duit tak? Ya tak? Makanya jadi perempuan, you kena ada masa depan, kena ada kerjaya, baru ada anak. Ya, jangan mengharapkan duit suami, tu semua bohong. Agama you, apa yang agama you cakap, tak ada satu pun yang betul. Semuanya adalah ideologi-ideologi untuk membodohkan, menggoblokkan. Ya, cuba menggoblokkan kamu. Apa yang you rasa you bangga sangat sebagai agama tu? What they give you? Apa yang dia bagi kat you selama you, umur you berapa tahun? Yang kat luar sana. Bagi saya ke? 44 tahun? 45 tahun? What your religion give you? Bagi tu lah. You nampak Tuhan you mana? You nampak cikmat you mana? You boleh cakap kat pasal agama? You boleh melawan ke tak boleh melawan? Sebagai manusia tak boleh melawan, tak boleh bercakap, jangan jadi manusia. You kena jadi binatang. Kalau binatang tu kucing kau sepak, pong! Ha? Dia diam, ayo. Lepas tu datang lagi, iau. Kalau kau manusia, dia sepak, dia sepak, dia terajang, tak melawan, jangan jadi manusia. Ha? You kena tahu hak you sebagai
ya, sebagai manusia apa ya? Kita ada hak untuk dilindungi, berdiri kepada diri kita. Tak ada siapa boleh paksa kita. Tak ada siapa yang boleh menyuruh buat benda yang kita tak mahu buat. Ya. Maksud. Tetapi hak-hak seperti itu hanya ada dekat negara-negara kelas pertama. Negara yang mendidik manusia menggunakan agama Jesus Christ. Faham? Okeylah. Mencurilah. Jangan pukul anak. Jangan dera anak. Kasihkan anak. Jangan ada kes penderaan lagi. Ya, kalau tak mampu nak bagi makan anak, hantarlah kepada pejabat kebajikan masyarakat ataupun kerajaan boleh take over benda tu. Ya, kesian anak-anak. Bagi dia lahir kat dunia, you yang bawa dia kat dunia. Jangan seksa dia. Bagi dia hidup. Ya, bagi dia tempat untuk dia bergembira di dunia. Kita dan dah tua-tua, kita pasti akan pergi. Suatu masa nanti kita pasti akan meninggalkan dunia. Tapi sebelum kita meninggalkan dunia, kita nak tengok anak-anak kita bahagia. Anak-anak orang, anak yang kita kasihi, yang keluar daripada rahim kita, yang kita tatang itu berjaya. At least kurang-kurangnya kalau dia tak ingat kita pun, maksudnya dia tidak boleh membalas bagaimana yang diangan-angankan bulan-bulan bagi duit, mak bapak cukup bulan nak cucuk duit kat bank kan, dah pelaburan kan, mak bapak dah kerja teruk-teruk, banting tulang, anak dah kerja best-best, bagilah bapak duit, bagilah mak duit, belikan rumah, belikan kereta Porsche ke, beg Louis Vuitton ke. Itu hanya angan-angan. Kalau berlaku, kalau tak berlaku pun kita kena belajar untuk mengikhlaskan. Sebab dia adalah anak kita. Jangan dipukul, jangan diseksa. Bagi hak dia untuk dihidup. Ini ada macaroni, mushroom, lentil, mozzarella with the garlic and bread. Ini adalah menu untuk vegetarian dan saya ada siapkan sup. Tapi saya tak tunjukkan sebab kita buat separate video. Okay, so sekarang ni kita nak makan dessert lah. Makan dessert. Tak pernah kita makbang tunjuk makan dessert kan? Walaupun makan sandwich, kita kena ada dessert untuk makanan seimbang. Saya ambil sekejap lah. Saya ambil tadi tak tunjuk eh. Saya ambil lah ni. Sebab saya ingat saya nak tunjukkan untuk kita punya menu yang kita seterusnya. Sebab saya ambil dua terus. So saya buat satu-satu lah. Ini untuk kita buat makan malam lah. Saya nak balik. Dah balik, saya nak tidur. Ya, tidur kejap. Nanti bangun memalam sikit. Malam nak turun bawah, turun naik kan. Nak turun naik, nak kena posing lagi kat bawah tu kan. Berposing-posing kan. Kok nampak jantan-jantan yang handsome kan. So, ni kita makan lah ya, snack. Snack ni pun percuma. Yang ni Abli. Ini Abli. Ha? Ini tawa. Tapi kalau makan dengan nasi, sesuai lah. Dia macam kita makan keripik kan. Makan dengan nasi sesuai. Dan saya beli yang murah je lah. Ya. Duit tak ada kan. Beli yang Tesco punya. Ini baru RM1.50. Kita punya. Tapi sama juga whole nut. Yang kita punya. Nampak ni. Makan coklat eh, untuk ada manis-manis sikit eh. Tak, badan tak boleh kalau tak ada manis. Kena ada manis sikit eh. Kita makan coklat. Rasanya sama je. Cuma beza brand je kan. Tapi murah. Kita bukan ada duit kan dekat London kan. Jadi kepada anda semua ya, kita sebagai manusia kena fikir. Jangan kita mendera kanak-kanak eh. Kadang agama kalau kita tengok, adakah menjadi agama, menjadi rasul, menjadi Tuhan membuat child abuse ataupun penderaan kanak-kanak, seksual macam Aisyah kan. Dia kahwin belum sempat pergi akil. Kita boleh turun bawah, cekejik-kejik, cari jantan. Ya, berkahwinkan daripada kecil. Bapak je, Abu Bakar, jodohkan je. Dia tak sempat buat pilihan. Okey. Macam hak sebagai manusia yang bercakap tentang ketuhanan. Lagi satu saya nak share kat you. Ya. Ini hadis sahih. Hadis sahih 2662C. Yang mengatakan,
bayi, engkau tak payah jadi anak derhaka. Engkau macam mak bapak kau cakap, engkau anak derhaka, engkau melawan kata aku, kau tak cium bau syurga. Ha, masalahnya sekarang ni bukan setakat anak derhaka yang kau canang-canang untuk apa ni, something cerita goblok kau kat situ kan. Bayi tu, ya, bayi yang menjadi bayi pun masuk ke dalam neraka. Dalam hadisnya ada sebut ketika Aisyah berkata tentang burung-burung yang terbang, beruntunglah dia akan berada dalam syurga, everything. And then dia punya Rasul dia cakap, belum tentu lagi, ada kalanya bayi ke apa, sejak dalam bayi, sejak bayi dalam sulbi tu, aku tak tahu benda apa sulbi tu. Sulbi tu mungkin maksudnya dalam sperma, di sperma bapak dia lagi, Tuhan dah tentukan di dalam neraka. Understood? Ha, sejak dalam dalam sperma lagi dah ditentukan dalam neraka. Agama apa tu? Kita, ya, Tuhan kalau boleh agama Kristian nak bawa semua masuk syurga, sebab tu nak kiamat tu tunggu. Kalau dah majoriti agama Kristian, barulah Jesus Christ akan diturunkan untuk kali yang kedua. Ini bayi yang tak pernah berdosa, bukan jadi anak derhaka lagi, bukan jadi si tanggang lagi, dah confirm masuk dalam neraka. Ha? Engkau dah jadi perempuan, kau sebagai perempuan yang ibu yang melahirkan, ha? Yang yang beranakkan daripada sperma laki kau, yang anak dia masuk neraka tu, ha, terkangkang, aduh sakit sakit, keluarkan anak ke situ kan. Ha? Tiba-tiba anak kau Tuhan ambil, ini bayi ni masuk neraka. Ha? Apa kesalahan dia masuk neraka? Sebab aku memang dah ciptakan dia masuk neraka. Sebab itulah kita sebenarnya banyak maklumat tentang agama Islam. Saya duduk dekat negara Malaysia 44 tahun, you tak pernah kencing lah, tak pernah tipu lah, ya. Sebab tu kenapa you menyokong Palestin? You menyokong Palestin sebab kerana satu agama. Tapi kamu tidak pernah tahu bahawa orang-orang di di Hamas tu telah merogol, membunuh kanak-kanak. Kenapa dibunuh kanak-kanak Yahudi? Sebab Tuhan telah memberitahu bahawa anak-anak Yahudi sejak dalam sperma bapaknya lagi, dia kata orang Yahudi masuk neraka. Jadi tak salah kalau dia nak bunuh kanak-kanak. Understood? Jadi sebenarnya awak menganuti agama apa? Saya hanya boleh bercakap je. Saya hanya boleh berdakwah, ni nama berdakwah. Kenapa orang Kristian yang boleh jumpa benda? Kenapa orang Kristian yang bercakap benda ni? Kenapa agama kamu tidak bercakap? Agama kamu cakap terpusing. Kalau katanya dengan ustaz ke ulama ke hadis ni, mesti dia akan terpusing, pusing. Dia akan seolah-olah macam dia nak cover-cover Rina, cover-cover lain kat situ. Gusuk. Okay, ayo ah. Terserah dia hidup kat dunia, dia buat pilihan ke. Hopefully you memilih Tuhan yang betul, agama yang betul, okay? Ikut Kristian, okay? Bye.